anda terfikir bagaimana untuk mengukur di dalam satu ruangan ataupun bilik bagi menjadikan satu model 3D? Oleh itu, anda bersama dengan saya, Fazili Anwar, bagi merungkai bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Pasti anda pernah melalui seperti begini. Pada masa kini, pelbagai cara boleh digunakan bagi membolehkan pengukuran untuk menghasilkan model 3D. Oleh itu, seperti yang mana kita maklum, kita boleh gunakan pembaris, kita boleh gunakan pita ukur macam tadi, ataupun mungkin kita boleh gunakan distometer untuk mengukur jarak. Tapi adakah cara itu efisien untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, saya ada jawapannya untuk anda semua. Sudah pasti kita menggunakan laser scanning, yang mana sekarang teknologi ini amat meluas digunakan, tidak semestinya dalam pengukuran di dalam sesuatu kawasan yang sempit ataupun di dalam kelas ataupun mengukur menghasilkan 3D bentuk rumah. Alat laser scanning ini juga boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain seperti forensik. Ataupun digunakan untuk tujuan melakon. Boleh ke? mungkin satu hari nanti akan digunakan bagi tujuan itu, menghasilkan pemodelan sesuatu kawasan untuk tujuan lakonan. Baiklah, peralatan yang digunakan adalah spearboard, checkerboard, tripod dan juga yang paling penting adalah laser scanning kita. Untuk dalam video kali ini, penggunaan alat adalah penggunaan Faro Focus M. Baiklah, mari kita saksikan apa peralatan yang saya sebut tadi. Mula-mula kita tampal dulu kita punya checkerboard ni dekat dinding, make sure melekat dengan elok lah. Kalau tidak nanti kan tak melekat. Okey, bola ni pula kita boleh letak. Make sure bola itu nampak dengan kita punya laser scanner. Okey, kita akan siap tripod itu dulu. Kita akan pasang tripod. Okey, pastikan tidak terlalu rendah ya. Dan juga tidaklah terlalu tinggi. Okey, ngam. Kita bukakan kotak faro, kita bawa keluar alat faro kita. Okey, pasang pada dia punya mounting. Siap. Baru siap pasang alat, belum lagi siap untuk masukkan bateri. Okey, ambil bateri pada kotak, buka dengan penutup dekat bawah ni. Okey, godek. Okey, make sure dia punya apa tempat power battery tu samalah kat dalam tu. Jadi masukkan kat dalam, tengok macam ni. Okey, masukkan kat dalam tu. Okay, masuk, tekan, ada bunyi klik dan tutup. Seterusnya untuk configuration alat, jangan lupa untuk on button tadi. Okey, sudah selesai. Sekarang kita akan mulakan pengoperasian.
kita nak configure dulu kita punya laser scanner ni pada setup. Okey, kat dalam ni ada dia punya menu. Okay, anda boleh pilih. Dalam menu tu ada untuk kita pilih sama ada outdoor ke ataupun indoor. So untuk kerja ni kita akan buat indoor, dan juga indoor yang kita pakai adalah indoor HDR. Okey, ada pula setup untuk kita punya profile nanti. Kita nak letak siapa pencerah tu semua boleh setup kat dalam ni. Okey, misal kata kita letaklah nama sendiri. Seterusnya, anda boleh juga set up untuk sensor setting. Okey, dalam ni adalah dia punya incrometer, suhu, dan juga dia punya set up untuk GPS ada juga dalam ni. Okey, tuan-tuan bolehlah juga masukkanlah dia punya nilai suhu ya, kalau nak masukkan. Ya, agak-agak dah selesai, kita bolehlah cerap. Error ini adalah disebabkan kita punya memory card tidak masuk. Diri siap alat, diri siap juga. Bila nak config, jangan lupa untuk pastikan anda punya memory card tu berada di dalam alat. Kan dah kena macam saya, tak pasal-pasal kena masukkan balik memory card tadi. Okey. Bila sudah selesai bagi satu stesen, bolehlah pindahkan ke stesen yang lain, dan perlu diingat supaya checkerboard dan juga bola tadi nampak pada stesen yang baru bagi memudahkan proses kita nak gabungkan point cloud nanti. Jadi kena beringat ya, supaya di stesen yang kita pindah nanti kita nampak bola dan juga checkerboard yang tadi. Okey, baiklah, terima kasih kepada Abang Legend kita tadi di atas demonstrasi diri siap alat dan juga pengoperasian alat TLS.
Baiklah, sekali lagi saya nak cakap tentang error. Okay, error yang biasa dibuat oleh kita adalah footprint. Footprint alat dekat sangat dengan checkerboard ataupun bola spear tadi tu. Okay, yang kedua, anda berada pada kawasan yang hendak diukur ataupun dicerap ataupun untuk dilaser. Okay, sebenarnya nanti image kita sendiri akan muncul. Tak best lah kan sebenarnya. Okay, yang ketiga pula, lupa nak set parameter bila kita tukar bateri. Benda ni selalu berlaku. Okay, jadi kita lupa tukar bateri. Okay, itulah common error yang biasa dilakukan semasa buat cerapan. Okay, untuk seterusnya, saya akan tunjukkan sedikit bagaimana cara untuk kita proses data cerap tadi. Okay, secara kasarlah, secara roughly bagaimana untuk proses data cerapan tadi. Kita nak gabungkan point clock yang kita ambil tadi, pup, dan kita gabungkan untuk membentuk model 3D, yang mana anda boleh lepas tu nak buat pakai apa, pakai Revit ke ataupun software-software lain yang ada di pasaran. Okey, bagi pengoperasian untuk proses data ni, saya tunjuk secara kasar je ya tuan-tuan. Okey, boleh buka pada projek yang sedia ada, yang saya telah sempat rakam bagi bilik bagi UP tadi tu. Kita buka, kita register sekejap. Okey. Inilah dia tadi di dalam kelas tadi tu. Ataupun indoor. Kita boleh nampak dekat situ ada lebih kurang 6 station alat saya duduk untuk buat kutipan data. Ya, ni yang dalam kelas tadi tu. Ini adalah stesen-stesen yang saya duduki. Ada 6 stesen semuanya. Jadi dah selesai, kita tekan finish tadi. Tekan dah finish. Then bolehlah verifykan dia. Register verify. Kita nak verify sama untuk menyelesaikan yang kita punya dah teratur lah. Okay, ini adalah kita punya stesen-stesen scan. Boleh pilih. Kat sini ada scan dia. Okay. Ini gambar yang secara HDR tadi lah. Yang kita ada setting HDR kan, indoor HDR. So nampak gambar tadi. Ini adalah 3D punya gambar tadi. Gambar dalam 3D. So banyak lagi proses dia sebenarnya. Untuk image secara 3D tadi, itulah dia tadi. Dan kita verify. Okay, dah selesai. Kita dah finish. Jadi kita boleh buat dalam bentuk 2D juga. Baiklah, inilah sekadar proses secara kasar yang saya dapat tunjukkan kepada anda semua. So, jadi untuk lebih lanjut lagi mengenai bagaimana untuk proses dalam bentuk BIM, tuan-tuan bolehlah hadir ke kursus lanjutan di Stone. Itu sahaja perkongsian daripada saya untuk anda semua bagi video kali ini. Dan selepas ini kita ada video-video lain pula, iaitu kita ada bagaimana untuk buat kutipan data di lapangan pula menggunakan laser scanning, dan juga banyak lagi video-video yang akan datang yang saya akan kongsikan bersama anda. Jadi jangan lupa untuk terus kekal bersama dengan saya, Fazili Anwar, daripada Institut Tanah Ukur Negara. Salam daripada saya. Bye-bye.